Oke. Baik, ya nikmati nasi goreng ini. Nih, belum lama buka ini ya, guys. Ini kalau udah habis ini udah mau habis nanti. Cuacanya lagi gerimis-gerimis. Gerimis-gerimis sahdu enak emang nasi goreng, Lur. Ketemu lagi Lur di channel Larmo Memet lah. Kali ini aku di nasi goreng Wong Indramayu. Oke, langsung saja kita cobain nasi goreng Wong Indramayu, Lur. Nah, ini lagi proses pembuatan nasi goreng. Iki awane udan-udan enak ya, Mas. Awan enak banget. Iya. Siji bae. Ya, rada pedes aja, pedes banget. Oh, nah sini ya dilongkas entek ya, Mas, udannya nih. Rame ya. Alhamdulillah ya. Lha iya nek udane biasanya rame to. Ya dilongkas berarti iki. Ini posisi di daerah anu Cipinang Muara. Di Jalan T lur Cipinang Muara dekat Kober lah itu. Di sana itu ada anu kuburan Kober, Kober Cipinang Muara lagi nggak jauh dari situ. Cipinang Muara, Jalan T lor ini Jalan T. Aslinya pun di mana men? Oh, masih Indramayu nih, Indramayu. Biasanya nasi goreng kayak Tegal, Brebes ya, Pemalang ya. Wis wae mas ngangkat ini ya. Ketake ya. Wah. Nang kene. Ambune pangi banget nasi gorengnya iki. Wis 20 tahun iki lho Mas iki. Wis senior berarti Mas ya. Senis. Tapi perlu pindah-pindah pangkalan ya ora? Iya. Nang kene tok. Wah, ya wis. Lawas temen ya Mas. Mantep wis pokoke wis. Jangan cintang lakoni. Kancane aku enak sing kene jero kene lho sing wonge rada cilik kae Mas. Sapa kae? Nang jero ngentek TK Legang iki mlebu kono lah. Mas Mul, Mas Mul. Kenal ya, Mas? Ambune wangi men Mas segernya. Bumbune komplit Mas Rasi aneh ya. Cobaan bumbu dapur. Oh. Dapur 30 tahun iki masih dagang nang di sini nih, udah senior ya. Tuh, nasi ini sebentar lagi habis ini. Ini karena hujan ya, Mas ya. Biasanya wis. Dari jam berapa Mas buka, Mas? Jam 6. Kan? Jam 6 kok bengi? Apa jam? Nanti jam 2, jam 2. Jam 2 wis. Teman-teman yang daerah Jatinegara ini bisa mampir di daerah Cipinang Lo dia Cipinang Lon, Cipinang Muara Jalan T dekat dekat Kober sana itu. Sampai jam 2 malam lagi. Ya. Masih Piai Indramayu. Ya. Gorengnya wangi banget masih. Gorengnya udah lumayan suwe ini udah senior. Dipastikan enak Mas ya. Wah, ini stok ini dagang nih udah lama ngono ki wis. Ora diragukan lagi lho. Pengalaman. Iya wis. Istilahnya goyangannya tangan ki wis beda. Ya lho, masih. Ya Indramayu nih. Tapi modelnya bumbunya model Tegalan ngono ya, Mas? Bumbu macam-macam. Modelnya ya. Oke, baik ya nikmati nasi goreng ini. Ini belum lama buka ini ya, guys. Ini kalau udah kesini udah mau habis nanti. Cuacanya lagi gerimis-gerimis, gerimis-gerimis sahdu. Nah emang nasi goreng loh, pokoknya yang deket-deket bisa merapat ya di daerah Cipinang Muara, Jatinegara. 14 tuh warganya nasi gorengnya sak bungkus mentung ya Mas ya. Ini toppingnya ayam bakso
Wes. Iki, Mas. Nggih. Eh, ngapunten. Sono, Mas. Lancar kowe laris manis. Salam satu wajan goyang Selawase. Izin ntar di tempat ya YouTube, Mas ya. Wes rasa. Matur nuwun. Ini dia lho. Kalau dari aromanya itu udah wangi banget ya. Oke, kita tester dulu nasi gorengnya Wong Indramayu ya. Bismillah. Ini sedep banget ini. Kayak ada kunyitnya gitu loh ya. Tuh, telurnya didadar. Terus untuk toppingnya itu ada bakso. Ada ayamnya juga ya. Walaupun sedikit, jadi seporsi ini ya cuma 14.000 loh. Hitungannya ya di Jakarta masih murah ya. Ini 14.000 udah. Nasinya enak ini. Nasinya itu perah tapi tidak keras. Itu enak ini, enak. Kulit juga didadar ya. Untuk di Jakarta ya harga 14.000 itu udah ada ayam baksonya itu udah murah dan enak ya lor. Bisa dicoba. Oke, cukup sekian video kali ini ya lor ya. Aku tak lanjut makan. Salam satu wajan goyang Selawase. Salam dari Wong Solo.